Guys, guess kita dari mana? Di Makassar dong, ini dari topinya Makassar. Saja kelihatan. Oh gitu ya. Iya, ini kan yang dipakai Sultan Hasanuddin kan? Betul, yes. Betul. Namanya betul. Apa itu? Itu yang kita harus cari tahu. Okay. Karena itulah kita akan jelaskan beberapa budaya Bugis Makassar lewat gambar yang ada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros. Oke? Okay? Yang pertama namanya Tari Pagelu. Ah, itu ya. Tari Pagelu itu apa tuh? Coba di ini. Tari Pagelu adalah suatu kayaknya bisa langsung di syuting di sini aja. Oh iya. Tari Pagelu ini tari piton aja yang sudah dahulu oleh gadis-gadis berjumlah 5 orang. Oh, Tari Pagelu itu oleh dari Toraja. Oke, selanjutnya Batu Lemo Toraja. Cuman kenapa dia harus 5 orang ya? Iya, Batu Lemo. Oh itu kuburan itu dia yang di tebing itu ya. Lalu ini rumah tongkonan. Agus. Ah, rumah tongkonan. Apa itu? Sudah terkenal kan ya. Ah. Iya, ini sudah terkenal. Lalu baju bodoh. Baju bodoh. Ah. Bukan bodoh ya. Iya, bukan, buka. Bodoh. Oke. Iya, kerbaunya warna-warni itu. Kerbau atau kerbau belang merupakan satu hewan khas Sulawesi Selatan. Masyarakat melibatkan hewan ini dalam berbagai upacara adat. Wah, ini harganya mahal ini. Bisa 100 juta nih kerbau ini. Untuk dijadikan ini kan? Tidak, itu untuk upacara. Bukan. Ini yang Bugis. Songkok reca. Ini ya. Tongkonan yang tadi ya. Lalu ini baju adat pernikahan. Nah, oke, okay. Ya. Baju bodoh juga. Menarik ya, jadi dari di bandara kita bisa paling tidak mengenal ya petasan lah gitu, petasan dari Makassar. Mantap, cukup. Next kita harus ke Toraja. Oh the iya. Okay. Belum kesana ya? Belum. Oh gitu. Oke, okay, thank you. Bye.